siang seperti biasa kita libur dulu untuk mancing gabus, dan siang bolong ini kita waktunya makan enak mukbang cobek ikan jair. Yuk lihat bos. Karena paman yang ke-13 ini lagi ngidam, maka kita cobek ikan mujair. Oke lur, selamat siang untuk para kaum rebahan ya. Kita sekarang lagi bersilaturahmi kepada tuan tanah di desa saya, yaitu Bapak Udin. Dan sekali-sekali kita berbicara tentang gabus ya, di daerah sini banyak gabus. Dan untuk saat ini kita acara nyobek ikan mujair ya. Nah, ikan mujair ya. Nah, jadi kita tusuk-tusuk dulu ikannya. Oke, paman. Siapkan samara cobek ya. Yup, mantap. Itu cengeknya dari paketan dari Thailand, dan itu cikurnya dari Itali. Udah dicobain. panggang oke lur, ini harumnya sampai perut keroncongan gak tahan pingin. Cepat bang, sangat wangi sekali ya. Aduh, pokoknya mantap. Lihat itu si ruhai senenya lur, makin menggelora membara ya. Lihat bara api. Iya, bara api, jangan bara asmara ya. Ini beliau ini sudah ahli dalam bidang pembakaran ya. Tapi apa? Yang pembakaran rumah ya. Tidak oh, no. Ini pembakaran ikan. Beliau ini sudah ahli ya. Dia lama di daerah Madiun. Ya. Sudah ahli dia. Sudah dari ladangnya ya lur, ambil cengek. Mantap perenan. Gimana Bapak Udin? Goreng lah, mantap. Mantap ya. Jadi kokai batu nah ya. Eh iya nih kak, syuting nih. Paman tolong itu bikin kita enak-enak sekarang makan teman. Aduh mantap eh. Pokoknya Bapak Udin ini mantap. Untuk hari ini akan dipulang tahunkan.
Ya itu mah. Bad. Lonceng berbunyi. Mantap lur ya. Jair. Tambah nasi liwet Libanon ya. Kayaknya ini perut sudah mulai kekerempakan. Tinggal dong. Satu seperti. Alhamdulillah acara silaturahim kepada Bapak Udin sudah selesai dengan tema silaturahim sambil ngeliwat nyobek ikan laut, dan alhamdulillah sangat nikmat sekali. Terima kasih kepada Bapak Udin dan Bu Hajiin yang telah menyapa kami dan menyuguhkan beras-beras yang berkualitas sama juragan tanah ya. Terima kasih, hatur nuhun.